warung. Marias. Halo, selamat malam. Sekarang sudah hampir jam 11 malam. Saya masih jalan-jalan di pinggir jalan dan ketemu warung Muslim. Warung Muslim Pak Kumis. Ini yang tersedia lalapan ayam, lalapan tempe, tahu, nasi goreng, mie goreng. Wah, capcay, soto ayam, pokoknya lengkap di sini bersama es jeruknya. Ini warungnya di pinggiran sebelah bekas kantor polisi desa Pejarakan. Sekarang saya memasuki tempat pembuatan nasi goreng. Selamat malam, Pak. Malam. Nah, ini pembuatan apa ini, Bu? Bikin telur dadar ya, pakai nasi gorengnya ya. Yang ini bapaknya lagi bikin nasi goreng. Ini baru sayurannya sama bumbunya. Ntar baru kita nasiin nasinya. Ini biar panas dulu, biar tidak terlalu kaku sayurannya. Tapi pas saya lewat tadi ketemu warungnya ini, langsung saya mampir loh. Ini ada bungkus berapa ini? Berapa bungkus yang pesan nih? 9, Pak. Bulan bungkus ya, malam udah jam 11 ini. Laris manis. Memang nasi gorengnya Pak Kumis yang terkenal, Pak. Oh gitu ya. Ini di sebelah barat bekas kantor polisi. Ini baru aja keluar semua pembelinya ini. Bekasnya masih hidup ya. Sekarang ada pesanan lagi mau tutup. Lagi 9 bungkus. Yang sudah jadi ini sambungnya ya Pak ya. Ini nasi. Ini areal pinggir jalan desa Pejarakan, jalan Singaraja Gilimanuk. Kalau nanti lapar rasanya setengah jalan, kita mampir di warungnya Pak Kumis sebelah barat bekas kantor polisi. Sekarang dilanjutkan saya melihat dadar telur pakai spesial nasi goreng. Nah ini saya belum makan sudah lapar, gimana ini? Oh iya, saya masih pesen ini pakai dibungkus. Ini nasi gorengnya, kurang nasi goreng. Ingat, jangan lupa subscribe YouTube channel Madea Siguris Leder. Sekarang kita isi lagi bersama-sama tutorial pembuatan nasi goreng. Ini rasanya belum matang, ini sudah enak sekali ini. Nah, sudah dicampur dengan adonan yang tadi. Tinggal ini matangnya aja ini. Ini kalau ingin tahu yang namanya Pak Kumis ini. Tampan kayak orang India dia. Orang Pakistan. Orang Pakistan. Kaki sweater. Letnan mbak ya. Kelet di kanan. Ini 9 butir telur goreng pakai campuran spesial nasi goreng.
Oke, sambil menunggu, terima kasih telah mengunjungi.